Halo guys, hujan. Woi, kalau udah hujan seru banget ya. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Saya patungan beli mocha tahun ini. Kalau tahun 2022 saya belinya sendirian sekilo. Kali ini patungan biar pertama biar nggak terlalu banyak, saya stok bin rare kayak gini. Kedua ya biar rotasinya lebih ini aja ya, rotasinya lebih seru lah ya. Jadi ini mocha natural dari Cafe Granja La Esperanza, Colombia pastinya. Ini ya kalau kalian follow kopi-kopi ala-ala suka-suka kalian tau lah, saya pernah bahas di Yusuf kopi-kopi. Jadi historinya si mocha itu sampai ke Kolombia gimana? Jadi dari Yaman ke Hawaii ke Kolombia dan kemana-mana lah ya. Indonesia? Indonesia nggak tahu ya? Ada atau nggak? Ada sih mocha Sukabumi, tapi sejujurnya waktu itu saya mencoba membeli berapa? 50 gram. Tapi agak beda sih dengan mocha yang dari Kolombia. Mungkin mendekati mocha Yaman, saya nggak tahu ya. Oke, tanpa babi ibu. Kalau kalian mau lihat historinya, journey-nya, ya kalian lihat bagaimana saya membongkar di 2022 lah ya. Karena ini saya nggak mau terlalu banyak. Jadi roastingannya kita mainnya tipis-tipis. Supaya saya bisa hemat-hemat ceria dengan main-main kopi kayak gini ya. Jadi kita akan ngerostingnya gak banyak-banyak. Jadi saya pengen, wih aromanya. Saya pengen kopi ajaib, saya roasting jadi per ini aja ya. Saya mau nanti 50 gram aja. Pas lah 50. Hemat-hemat ceria. Tadi saya mau patungannya Laurina, tapi Laurina udah baru tahun kemarin ya Laurina ya. 50 gram pas. Kita main roasting nggak pakai preheat-preheatan lah, tapi kita akan main cantik aja sekalian. Ini untuk ngetes batch 1 lah ya, hitungannya akan seperti apa. Jadi saya akan main di durasi 15 dulu, nanti baru kita lihat. Lalu saya akan main di 150. Selesai, biji-biji kecil akhirnya mengisi kembali perkopian ala-ala sekitar. Cepet ya, aman kan ya?
Hawkman, semoga ya. Super tiny bin. Kita lihat aja rasanya seperti apa. Ini saya tutup dulu. Ini durasi yang saya pakai. Total waktu berarti berapa? Total waktu sekitar 13 menit. Karena kadung udah di desa ala-ala, sekalian lah ya stok buat satu lagi 50 gram berikutnya. Nah, tapi kali ini saya nggak akan main durasi-durasian, variabel-variabelan. Jadi saya akan langsung gejot di 240, 13 menit non-stop ya. Selesai. Kalau bin gini nggak perlu sorot-sorot lagi, guys. Hasilnya 13 menit non stop. Jadi saya punya 2 batch. Lalu sisanya saya vakum. Nanti akan ada sesi goyang karawang dan lain-lainnya. Saya terus. Sukses terus, semangat terus.